Wah. Salah koleng mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kali ini lagi di Besuki, masuk Kecamatan Lumbir. Penemuan sarang king cobra yang 8 ya. 8. Nah, ini di daerah Besuki. Sarang king cobra yang ini sudah ditemukan warga di Kecamatan Lumbir ini. Oh, sah, mau kelewat mana? Aku jadi cobra nih. Merasa terganggu, suruh ditangkap. Sarangnya, sarang king cobranya. Barusan ularnya masuk di itu. Di masuk daerah itu. Ini bersama teman-teman rekan-rekan semuanya, kita klub suruh ditangkap. Oke. Ini pantok. Apa lah murah? Akhirnya ular kobra itu bingung, rekam saja di dalam sarang. Mana? Ini mos apa ya? Toprok mos? Iya. Ini apa? Aku mundur. Diputer jogrok-ogrok, aku tetap hati-hati terus ke badan yang di teman-teman. Dia masih tetap tersembunyi. Aku sih ngom tadi kita anu guys. Oke.
Nanti kita sih jalan raya. Sih. Sabar. Lagi-lagi kadean desa. Sing alon-alon wis. Apa anu sih ajemen gak sih kok? Ya kok ono kok aja ke anu. Polisi masih di situ. Eta Warto. Yo. Ki. Apa pasti dah. Kuen. Jadi cecek turu-turu mah orang gak bisa bahaya. Bele. Ki. Burung blok aja. Sebenarnya tuh. Yen. Kuwi ndase kuwi. Nek koyo gedhe apa yo? Kuwi. Ah, nah kuwi. Dibret ekornya pet. Lah kuwi. Kuwi gene. Kuwi ndase. Ekornya di bawah. Dul ge nyong, dul. Alon-alonan. Alon-alonan. Jadi, yuk. Tarik. Kenyangkol ngene iki. Eh, butuh tanu, Wak. Butuh, Wak. Sekarang ngising. Kusut. Pergi dong. Penangkapan King Cobra berikut dengan beberapa sarangnya ini terbang. Ukurannya ya sekitar. Kurang awak. Atas. Pak Ibu ya. Ini kan benar apa? Halo. Anus ke timok ini jelas ke timok kata anu di simun kita jelas ke timok iya dong
Ya, teman-teman. Ini sudah sedang ya. Sedang lebih 2 meter ya. Oke, kita amankan dulu ya. Anu, wow, buru banget. Mang menit mati, Fer. Mang menit mati. Kami jaga masih. Ini sarang dekat sekali di belakang rumah warga, cuman ke seberangan kali. Ini sebelahnya jalan. Sangat mengganggu sekali warga, khususnya gerumbul Suki. Mas Inung, ini warga, bantuin. Ini yang sering ketakutan kalau lewat, itu ularnya berdiri, itu sangat besar sekali. Dibantu warga ya, teman-teman. Ya, ngono, Bro. Mas Imun. Oke, kita tinggal penghitungan telur. Kira-kira 8 likur. Dan yo kelas 6 likur. Alas 30 lah. 30. Dipurak. Ih, tinggal netes. Ini penemuan sarang yang keberapa? 8. Ya nih, ke 8. Sarang ke 8 di malah. Rolikur. Ada yang apa ya? Jomblo. Gagal netes. Ini yang gagal ini keras. Terlalu dingin. Ini gagal lirik. Ya, gagal. Gagal gue lah. Ya, ini. Mungkin terlalu adem. Terlalu dingin. Telur yang gagal. Ya, berhitung. Alah, sedikit banget. 16. Ini gagal. Gagal 2 ya. Ya. 10 likur. 1, 2, 3, 4, galak sampai 5. Ini kurulikur. Jomblo gue. Cah. Jomblo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
tinggal 19 yang masih bagus. 19 semuanya 22. Enggak ada yang nebak. Ini bener 30 rombok. Kurang 10. Likur. Kurang 10. Salah semua. Kan gua madang wadah-wadah. Aja ngomong sing ada mana ke belakang ya. Ana plastik ora? Yang plastik ini. Kurang biru. Waduh, ya susah lah diri sih lagi. Ini orang rapat. Rapat ya. Ini mau coto tapi ya. Ini mau nih. Orang mau nih siap yang lewer, bis. Lewer. Kok bisa pecah ya? Miki main dempet. Miki dempet main ngurup kayak. Oh, ya nu dempet. Ini ditarik ini kok. Karena terus ngurus kayak gitu. Goblok. Ya teman-teman, ada cincin-cincin 22 ya, tapi banyak yang rusak. Soalnya rusak. Ada yang jomblo. Ada burung. Ini apa, Mas? Ini cincin-cincin. Ini kelainan apa ya? Kayak karet ya. Kelainan gue jadi ini sih kobrane dempet. Albino kayaknya. Iya. Banjir atau nyebrak? Mangan? Mangan? Ikan? Oke, terima kasih semuanya. Telur udah diambil. Yang mulus itu tinggal 18 ya. Ya. 18. Tinggal semuanya 22. Semuanya pernah rusak. Terima kasih, Marimong. Ya. Ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.